Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin. Jumpa lagi dengan saya, Mak Nur. Mak Nur hari ini mau makan lauk tanaman Mak Nur semua ya, sayur serba Mak Nur yang nanam. Tapi sambelnya sambel bledek ya. Ya. Tapi jangan lupa dulu harus di like, subscribe, komen di bawahnya agar Mak Nur tahu ya. Mari makan, berdoa dulu. Amin. Mari makan. Kita coba dulu pakai tempe sambal sama sambal bledeknya ya. Sambalnya bener-bener ini, karena waktu Mak Nur bikin sambal pintunya itu bawa angin, jadi Mak jedek kayak gitu ya. Mantap. Mantap. Kita coba pakai daun kenikir ya. Kayaknya enak. Mak Nur udah cuci bersih tadi ya, kita cocolin sambelnya di sini. Pokoknya sambelnya aja yang nikmat. Bener-bener mantap. Iya. Enggak baik. Kita coba kolek timun. Ini juga tanaman Mak Nur sendiri. Kita cocolin sambal di sini ya, di atasnya ini. Ya. Kerupuk sambelnya tuh. Mantap. Tadi ya, kita kasih sambel aja dulu ya, kali sedikit. Pakai sambal, kasih sambal ya di sini tuh, di atas pare. Ini pare juga tanaman Mak Nur ya, tuh mantap kan sambalnya banyak tuh. Benar-benar mantep, enak banget. Alhamdulillah. Terong ya, ini terong Indo juga. Kasih sambalnya nomor satu, sambal bledeknya ya. Enak banget sambal juga ya, yang mantap. Enak, manis. Tapi jangan lupa ya, di like, subscribe, komen di bawahnya ya, biar tahu kalau Mak Nur upload videonya. Enak.
sendiri tanpa obat ini, jadi nggak berbahaya. Bontes ke tanaman saya, akan sambil juga yang menunya sambil bedak lah, lebih mantap. Nak hamil pokoknya kalau dicocok lebih enak kayaknya ya. Coba pakai nasi. Mantap juga. Ini maknur lapar apa doyan kali ya? Tuh, lihat. Karena keasikan ya. Ayo senyum malu sini makan sama Mak Nur. Gelas aku gelas antik ya, lebih antik lagi ya. Ternyata ini parinya juga lebih enak dikasih tempe sama sambal kayaknya ya, biar mantap. Pakai tempe sakcuil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Manis. Enggak pahit. Tapi pakai sambal. Kalau enggak pakai sambal ya agak gimana seperti itu ya. Enak banget. Enak. Ini aja yang gak enak, jeruknya tua. Alhamdulillah, Mak Nur sudah kenyang. Sambalnya juga habis tuh, tinggal sedikit ya. Parinya juga udah kemakan tuh ya, seiku ya, setelon ya, gitu ya. Jangan lupa di like, subscribe, komen di bawahnya ya. Terima kasih yang sudah mau nonton dan singgah ke tempat Mak Nur. Saya doakan semoga kalian sehat, panjang umur, dimudahkan rezekinya. Semoga konten kalian makin sukses. Amin. Assalamualaikum.